Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel, balik lagi sama Risha. Hari ini Risha mau ngasih tahu berita di Toto Project ini, hot news banget nih guys. Tapi kita mau flashback dulu sedikit kali ya. Kalian pasti tahu dong kalau misalnya Toto Project itu udah punya Raize, ya kan? Kemarin kita udah bongkar-bongkar, abis itu udah ngasih aksesoris-aksesoris juga. Udah banyak banget yang keluar dan juga udah banyak banget yang mau coming soon juga nih. Kalian juga udah bisa pre-order aksesorisnya juga. Kemudian kita next lagi ada mobil City Hatchback. Ini mobil pertama mobil baru juga, yang City Hatchback ini yang kemarin udah kita bongkar-bongkar juga guys. Yang pertama kali datang ke Toto Project, mobilnya langsung kita bongkar-bongkar juga. Abis itu udah banyak banget juga nih aksesoris-aksesoris yang ready banget bisa dibeli dan juga dipasang di mobil kalian. Dan juga masih banyak juga guys aksesoris coming soon yang bisa kalian order nanti buat City Hatchback. Nah, apakah sudah sampai situ aja? Tidak. Langsung ya kita kasih surprise. Satu, dua, tadaaa! Yap, bener banget. Kalian pasti tahu banget kan kalau misalnya sekarang itu ada mobil baru yang lagi hits juga, yaitu Avanza dan juga Veloz. Dan juga seperti yang kita tahu kalau misalnya Avanza dan Veloz itu udah nggak satu kesatuan, tapi sekarang udah kepisah nih guys, satu Avanza dan juga satu Veloz. Dan Toto Project udah langsung beli dua-duanya ya. Karena apa? Pastinya ini bakal jadi mobil yang hits banget dan pasti udah terbukti juga kalau misalnya berita-beritanya itu Avanza dan juga Veloz ini menjadi mobil yang paling laku kemarin ya di Gias. Jadi Toto Project langsung beli dua-duanya guys, nggak pakai satu tapi dua-duanya, satu Veloz, satu Avanza dan satu lagi ini Veloz. Dan juga sini Risha mau ngasih satu. Nah, kalian pasti tahu lah ya kalau misalnya Toto Project punya mobil baru itu nggak bakal dipakai tapi langsung dibongkar nih buktinya. Tuh, langsung dibedel guys untuk kaca spionnya. Karena apa? Kita bakal mau keluarin aksesoris sequential yang bisa kalian order nantinya nih. Satu pembuktian kalau misalnya kita serius banget kalau misalnya bikin aksesoris, kita langsung datengin mobilnya, langsung beli mobilnya, langsung dibongkar dan kita langsung fitting untuk kita bakal ngeluarin aksesoris apa aja ya gitu. Nah, ini nih salah satu aksesoris bocoran yang kalian bisa pasang di Veloz. Kalau misalnya untuk Avanza, nanti dulu ya guys. Rahasia, tenang. Nah, kita lanjut lagi yuk, kita intip ada apa di sebelah. Nah guys, nggak ketinggalan, ini dia juga bocoran aksesoris buat Veloz juga. Kita lagi ngemal karpet untuk karpet Max Mate 70. Nah, kabar baiknya itu kalian udah bisa pre-order juga untuk karpet-karpet yang untuk mobil-mobil baru, karena kita nanti akan kedatangan mobil-mobil baru lagi. Tapi untuk yang sekarang ini, untuk yang Veloz dan Avanza, kalian bisa banget order, kalian bisa langsung chat ke admin kita untuk melakukan pemasangan. Nah, bentar lagi bakal habis nge-mall ini, nggak lama udah langsung keluar polanya dan nanti kita akan bakal tunjukin juga gimana sih karpet 70-nya kalau sudah dipasang di mobil Veloz ya. Pokoknya tungguin terus ya. Nah, itu tadi dia bocoran-bocoran kita meretel-meretelin si mobil baru yang baru banget datang di Toto Project, yaitu Avanza dan juga Veloz nih guys. Nah, tapi Risha juga mau tahu bakal ada mobil baru lagi yang datang. Tapi Risha mau rahasiain dulu karena kita mau lanjut lagi juga ke episode bongkar-bongkar si Avanza dan juga Veloz ini. Karena kalian juga tahu dong kalau kita punya episode nge-scan, habis itu ngebongkar-bongkar bodikit-bodikit supaya apa? Biar kita juga tahu nih aksesoris-aksesoris bocoran yang bakal coming soon atau yang bakal ada untuk si Avanza dan juga Veloz ini. Nah, pokoknya stay tune terus pokoknya di YouTube channelnya kita, karena nanti bakal ada informasi-informasi menarik dan bocoran-bocoran lagi mengenai produk-produk terbaru dari Toto Project. Pokoknya stay tune terus di channel kita dan juga di Instagram kita, jangan lupa di follow dan juga jangan lupa di subscribe. Nah, jangan lupa juga untuk datang ke official store kita, yaitu di Toto Project Garage, lokasinya dari Rukus dari Square Block I nomor 8. Dan juga jangan lupa follow Instagram juga TikTok kita di @otoproject. Dan juga jangan lupa juga untuk selalu check-in Instagram kita, karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif di sana dan juga update mengenai aksesoris Toto Project. Oke, thank you guys for watching. See you in the next video. Toto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!